teman-teman, selamat datang di channelku. Channel ini membahas tentang dunia wisata dan traveling. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke teman-teman, kali ini aku berada di Kota Magelang. Dan di belakangku sudah ada water torrent atau menara air yang ada di Kota Magelang. Nah, perjalanan di Magelang ini kita mulai dari sini teman-teman, alun-alun Kota Magelang. Ikuti terus. Oke, nah teman-teman, jadi menara air ini dibangun sudah sangat lama ya, sejak zaman Belanda. Nah, dibangun pada 1916 oleh Karsten, seorang berkebangsaan Belanda. Dan selain menara air ini juga ada, nah ini juga seperti monumen. Nah, ini monumen Pangeran Diponegoro menunggang kuda. Nah, tempatnya bagus untuk foto-foto, dan kalau kalian cari tempat nongkrong sih di sini cocok sekali, apalagi di belakang sana juga sudah tertata, jadi warung-warung kalau kalian lapar. Nah, tempat ini juga menarik kalau dikunjungi malam hari aja. Jadi oke. Oke, nah di sekitar alun-alun Kota Magelang ini juga ada kelenteng. Nah, kita mau pergi ke sana. Kita lihat, semoga buka teman-teman. Oke. Nah, oke, jadi sekarang ini aku sudah berada di depan Kelenteng Leung Ho Bio yang ada di Kota Magelang. Nah, tempat ini dekat sekali dengan alun-alun Magelang yang ada di belakangku tadi. Nah, ini dia. Tetapi sayangnya ini ditutup ya, mungkin karena pandemi juga, jadi hanya orang yang berkepentingan yang bisa masuk ke dalam. Jadi nggak apa-apa, kita lihat-lihat dari depan, oke? Oke, dari alun-alun Magelang kita mau pergi ke tempat wisata yang lain di Kota Magelang. Nah, ikuti terus. Sekarang aku menuju ke tempat wisata selanjutnya. Nah, ini ada kolam renang Sukoco.
yang masih berada di sekitar kota Magelang. Nah, kita coba masuk aja. Nah, oke, nah ini teman-teman suasana di dalam kolam renang Pisangan Sukaco. Nah, ini lihat. Dan airnya ini sangat bersih sekali karena merupakan bersumber dari sana, dari sebuah umbul. Nah, nanti kita akan ke sana. Dan ini kebetulan ramai juga, jadi kita turun aja. Sebetulnya bisa turun dari bawah sini, tetapi aku mau coba lewat jalan yang sana. Yuk, oke. Ini udah. Nah, kolam renang ini juga merupakan kolam renang AKMIL ya, Akademi Militer. Jadi dipakai juga untuk sarana latihan militer. Itu dia. Nah, oke, ini teman-teman sumber airnya. Nah, sumber airnya ini ada di antara pepohonan pisang ya. Nah, ini dia. Dan ini di dalam, ini benar-benar airnya dari dalam tanah. Dari dalam tanah naik keluar dan dialirkan ke sana jadi kolam renang. Tuh, jadi pastinya bersih, teman-teman. Dan seger juga. Oke, nah setelah tadi dari sana, dari sumber airnya, nah ini airnya mengalir ke sini, ke kolam renang dan sini dia. Jadi mumpung sampai di tempat ini, sayang sekali kalau nggak berenang. Kita ganti baju lalu nyebur. Sebelum kita pulang ke Jogja, kita ke jalan-jalan ke mall dulu. Salah satu mall di Kota Magelang yaitu Artos. Oke, yuk kita masuk.